Bro, kali ini kali ini penampilan saya beda. Saya pakai belangkon. Ini belangkon Jawa Timur. Dan pakaian hitam, belangkon hitam ini tandanya mistis. Nah, saya akan membahas secara mistis yang namanya si Korun yang pakai nah. Karena dia itu tidak kelihatan dan tidak kelihatan berarti gelap. Bukan, tidak kelihatan berarti apa itu goib atau goibi. Yang ahli goib di Indonesia ini banyak sekali. Yaitu namanya paranormal atau para dukun. Kenapa paranormal atau para dukun ini kok tidak bareng-bareng bersatu, tidak bersaing untuk mengusir si korunan? Coba kalau para dukun melawan si korona ini diusir, bangsa kita akan menjadi top. Karena apa? Bangsa lain akan melihat, wah, Indonesia mengusir corona dengan paranormal dan para dukun-dukun. Kan yang ahli goib, masa saya mengusir? Apa dia kontra kok saya usir? Nah, hal satu itu. Hal yang kedua adalah ini banyak sekarang ini bantuan-bantuan yang dari pemerintah juga dari swasta, para donatur atau dirmawan. Bukan dirgawan, dirmawan. Presiden mengatakan harus tepat sasaran. Logikanya begini, kalau kita mana tepas bunderan itu namanya tepat sasaran. Kalau enggak tepat sasaran berarti bengkok sasaran. Iya. Nah, jangan sampai itu terjadi, bengkok sasaran. Karena apa? Di saat pandemi corona ini meraja, itu banyak yang membutuhkan, terutama para seniman kayak saya ini, bro. Gak ada pemasukan, bro. Tapi gak apa-apa, walaupun belum ada yang nyumbang sembako, mungkin nyumbang duit atau nomor rekening juga apa. Ini cyber-cyber pungli juga sudah bergerak. Siapa yang membengkokkan ini biar ketangkep, biar dijebloskan sejeblos-jeblosnya. Kembali lagi usulan saya untuk paranormal-paranormal se-Indonesia dan para dukun se-Indonesia seyogjanya berkumpul dan melawan si corona ini atau mengusirnya. Kalau tidak, sampai kapan corona ini? Coba bayangin, kumpul 5 orang sudah nggak boleh, apalagi 80 orang ditambah di Bukarno yang masih di kafe-kafe. Cepet bubar dan jangan meremehkan, karena ini bukan soal kebersihan, karena ini bukan soal template menemplek si korun. Kalau kamu sudah ketemplekan, mudiar. Ayo, mau kamu ketemplekan mak plok terus nafas tidak bisa. Tapi yang perlu saya garis bawahi tadi,
Mbok Yao para dukun seluruh Indonesia melawan ini si Corona, karena Corona ini goibi. Judulnya nanti para dukun melawan Corona. Para dukun se-Indonesia melawan Corona. Terus lah sampean lapo ya? Lu aku ya berdoa. Nah, bisa apa? Paranormal bukan, dukun bukan. Parah sekali ya.